Oke guys, kali ini kita akan video pesan pengumuman ya guys. Kali ini kita akan panen cabai nih guys. Nikon sendiri guys, ini wadah dari siapa ya guys. Ini udah pengutipan yang kalau nggak salah udah keempat kali nih guys. Pohonnya cuma satu, cuma buahnya banyak kali guys. Dan ini kemarin karena dia kena hujan guys, jadi daunnya agak rontok guys. Jadi hari ini mau aku panen semua guys daripada jatuh sayang guys. Hari ini disingkat karena dari semalam mau panen nggak sempet guys, karena kesibukan kita kerja ya guys. Jadi guys, kita panen ya guys. Secara pelan-pelan, ini nampak nih guys. Pohonnya udah mulai kuning guys, karena faktor cuaca guys. Kemarin hujan berturut-turut guys, jadi mungkin dia kena air, jadi agak nggak seger lagi ya guys. Ini sendiri jenis cabenya cabai rawit guys. Cabai ini biasanya di jual di pajak-pajak itu adalah guys, jual gorengan pun ada cabai ini guys. Aku sendiri pun sering petik guys, kalau pas beli gorengan gitu guys, ini langsung aku petik, cuci, makan kayak gorengan, rasanya manis guys. Pohonnya ini udah termasuk lama juga ini guys, semuanya guys, batangnya aja udah mulai dua gitu guys. Tapi ya dua tetap banyak aja guys. Ini kita petiknya satu-satu ya guys, karena buahnya cukup banyak, jadi gak repot nih guys. Gak ada bantuin soalnya guys, anak lagi sekolah guys. Jadi aku inisiatif, aku petik sendiri lah guys, sambil menunggu waktu untuk menjemput anak-anak sekolah guys. Ini dimanfaatkan untuk main cabai sendiri guys. Cabai ini cabai kita sendiri ya guys, bukan cabai tetangga atau cabai orang guys. Ini kita tanam sendiri, kita rawat sendiri, dan kita panen sendiri guys. Kalau cabai kecil yang ini aku suka guys, tapi kalau pedesnya itu enggak terlalu pedes sekali guys, biasa aja dia. Tapi kalau yang cabai rawit yang agak besar, yang sering orang bilang cabai bencong itu guys, itu rasanya ampun itu guys, sangat pedes. Kalau yang ini standar, ini enggak pedes-pedes sekali lah. Makanya ini kami tanam di samping rumah ya, untuk ibaratnya penghijauan sama apalah guys, sama aku tambah-tambah bumbu dapur lah ya guys. Karena kan sayang guys, kita ada lahan kosong, kalau nggak dimanfaatkan kan sayang guys. Jadi kita manfaatkan apa yang bisa kita tanam, kita tanam guys. Salah satunya ini guys, cabai rawit. Rantai guys, udah berkuning-kuning lah guys buahnya guys. Kemudian juga kita iseng-iseng ya guys, daripada lahan kosong bagusan kita tanam seperti cabai, buah-buahan. Nah oke okay guys, kemarin tuh sempet juga guys di sebelahnya ini ada pohon tomat guys, cuman buahnya udah kita habiskan dulu, jadi nggak sempet kita buat pohon. Cabainya guys udah mulai rontok ya guys. Ya wajar lah guys, karena kami pun panennya udah bolak-balik nih guys.
banyak, cuman kalau untuk ambil beberapa kali agak capek kan guys. Nanti mungkin kedepannya habis ini kita tanam cabai lagi lah guys, karena kayaknya tanam cabai ini gampang guys. Yang penting kita siram setiap hari, kita rawat dan buahnya pun banyak lah guys. Merah ini nggak langsung diambil guys, dia bisa rontok jatuh ke bawah guys. Sayang guys, lebih baik kita ambil panen terus untuk masak nih guys. Apalagi yang mau guys makan gorengan ini yang hijau ini cocok nih guys. Gorengan mantep nih rasanya guys, enak, nggak terlalu pedes, pedesnya pun pas. Sama-sama adalah guys, yang penting bisa kita panen. Kalau nggak dipanen kan sayang guys. Kita udah merawat dan terlalu capek, tapi hasilnya nggak kita nikmati kan. Makanya inilah kita panen guys. Memang kecil-kecil guys, cuman buahnya banyak guys. Itu hampir udah dapet satu mangkok guys. Ini rencananya nanti mau di sama rumah guys, bisa tuh buat sambel ataupun ya bumbu dapur lah guys, kan lumayan guys, kurang-kurang budget atau anggaran dapur guys. Jadi kita ada inisiatif mau berkebun di samping rumah guys. Oke guys, nah ini hasilnya guys, nah banyak guys, nah merah guys, sampai ada yang udah ribut-ribut ini guys, kelamaan panen kita guys. Tanaman kita sendiri guys. Nah, ini kan sayang guys jatuh-jatuh gini ya. Nah, pohonnya pun udah mulai mau usianya mungkin udah cukup tua guys, jadi dia daunnya udah mulai berkurang, buahnya pun udah mulai berkurang guys. Nah, itu posisi pagar nih guys. Pas posisinya pun di depan kita ya guys. Nah inilah guys hasil akhirnya guys. Jangan lupa ya guys, terus dukung kami guys